Assalamualaikum, selamat datang ke Walking Simulator. Okey, hari ni kita nak belajar cara berjalan eh. Apa itu Walking Simulator? Ini dia Walking Simulator kalau kau nak tengok. Ini tahun 2020, Perang Dunia Ketiga dah berlaku dan juga Civilized World telah hancur. Di mana kita adalah pekerja post carrier yang tak akhir eh. Jadi basically kita adalah J dan apa itu? Satu lagi huruf punya pekerja yang tinggal last. Yang lain semua dah, aku tak tahu sama ada dia orang dah berhenti kerja ataupun dia orang semua dah jadi batu. Okey, jadi apa yang kita kena buat sekarang, kita kena hantar parcel lah. Jangan main, dah perang dunia kedua, ketiga pun orang masih lagi nak membeli barang online. Tak ada roja. Okey. So sekarang ni, one small step for man, go to the hangar to pick up a few shipment. Okey, so sekarang ni kita ni kita. Ulama, semat baju macam nak pergi perang. Ini bau baju pekerja pos eh. Belum baju tentera dia lagi. Oh, tu loncat. Seluar baggy. Baggy ke tu? Eh bukan. Oh, kita ada exoskeleton lah bhai. Itu menyebabkan kita boleh bergerak tanpa penat eh. So macam nak buka pintu? Oh, buka sendiri. Ini mengingatkan kita kepada satu game daripada Jepun tu eh. Apa ni? Tu dia. Macam satu game Jepun tu. Kau. Sikit punya tinggi. Ada satu game Jepun tu. Hideo apa? Siapa punya tu? Apa tu? Likes 13 by Jackpack. Cost 100 likes. Kalau aku angkat ni aku dapat like ke? Rumah kau tinggi ha. Yang kat bawah tu dah hilang dah. So mungkin ni adalah limit dia ke. Ini apa ni? Oh, aku angkat, aku deliver ke sini. Okay, fine. Terima. Okay, kita angkat, kita hantar ke kotak ni. Settle. Jadi yang minyak ni pula kita kena hantar ke sana mungkin. 1262. Ada jual air bye. Buy energy drink, cost 15 light. Tak nak, aku punya light sikit. Ada orang. What? Aku ingat aku seorang je. Oh, dia bawa senjata, bhai. Aku ingat ni mungkin pencuri barang ni. Hello, saya pekerja kurier. Tolong jangan serang. Di belakang ada orang tak? What the heck? Aku rasa dia nak serang aku ni. Tengok muka pun dah tahu dah. Ni apa ni? Ya, boleh. Ada apa? Aku dah agak ada ni. Kau tengok kayu dia tu. Pecut. Korang semua jalan slow kan. Korang tu lah. Sebelum berlaku ni, korang tak exercise. Tengok aku dengan pantasnya. 3 stack. Kuat eh. You are slow, you stupid. Orange suit. Apa masalah dia dengan courier punya orang ni? Mana? Dah tinggal 3 orang ah. Tadi macam ramai. Aku rasa mungkin dia yang mati kesejukan lah. Nak beli minuman. Jap, apa ada kat sini? Jetpack 100, tak cukup. Mahal lah jetpack. Energy drink F. Gelap. Ya, aku dah bertenaga sekarang. Oh my god. Kau tengok dia punya tenaga dia. Ini minum apa ni? Jenama apa ni? Oh mak ai. Kosong dah. Oh, ada timer kat tepi belah kanan tu. Laju gila kan. Aku dah macam apa dah. Ini kalau real life memang tercabut pinggang eh. Sana ada lagi barang. Takpelah, kita pergi hantar terus dulu. Nak tengok apa jadi kalau kita hantar minyak ni ke sana. Dah nampak destinasi kita. Tu apa tu? Lori ke?
Orang bajurin tadi tu aku rasa memang rasa CT kot, kerja hutang ataupun gangster abang kawasan ke kan. Kita pun tak pasti sangat ni apa tujuan dia. Oh, jumpa dah lagi seorang. Ada aje duduk tu tengah jalan macam tu. Duduk tepi jalan lah. Tengah-tengah jalan ni untuk kenderaan berat. Kau kenderaan ringan duduk pejalan kaki duduk tepi. Oh shit, mana? Oh sana. Ah, pergi petang balik buat apa? ini dia krem pinggang. Aku punya jari krem juga ni. Aku kena tekan je the AW dengan shift ni. Jadi guys, hospital. Oh, cik bang kau. Aku ambil situ atau aku hantar sini. Aduh. Yeay. Abang kau ke yang nak tadi? Yezah. Ni apa ni? What? Aku tetek. Alamak, terbeli dah. Silap, aku tertekan E dekat Intel run, deliver Intel to command center. 2000 meter guys. Boleh naik ni jet ski tak? Oh bye. Yeza, bye. Let's go, no more walking.